Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sebelum kita ulas bersama dengan narasumber di hari ini, pemirsa, saya ingin menginformasikan juga dan juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga line WhatsApp interaktif kami untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi Anda atau mungkin seputar pasar modal Indonesia, dan nanti akan langsung kita ulas bersama. Dan untuk mengulas perdagangan di hari ini dan juga proyeksi ke depannya, langsung saja saya sapa Bapak Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Selamat sore Pak Kiswoyo. Ya, sore. Sore Pak Kiswoyo, apa kabar? Baik, luar biasa, sehat selalu ya Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo, ini kita awali dengan review market terlebih dahulu. Hari ini IHSG ditutup positif, cukup kuat ini dari hari kemarin, sudah dua hari berturut-turut mencatatkan akhir yang ceria begitu ya, lebih dari 1% dan hari ini 1,69%. Pak Kiswoyo, jika kita bisa gali lebih dalam lagi dari perdagangan di hari ini, apa saja yang bisa kita cermati? Hari ini memang menyentuh level resisten baru, tadi berhasil tutup di atas di level 6250. Karena kalau kita tahu level psikologis IHSG itu ada di bawah 6000, di atas 6500, garis tengahnya 6250. Tapi hari ini cukup price bisa bertahan tutup di atas di level 6250, yaitu di 6257. Besok mungkin kalau ada koreksi pun itu hal yang wajar karena baru nembus, harus kita akan dites dulu apakah cukup kuat 6250 atau tidak. Jadi mungkin kalau dibilang besok ada koreksi, masih bisa koreksi, karena ini hal yang wajar, karena baru menembus level resisten yang cukup kuat, garis tengah dari dua level psikologis IHSG. Oke, resistennya baru saja tertembus begitu ya, level 6250 menjadi perhatian, koreksi masih bisa saja terjadi. Sementara itu Pak Kiswoyo, dari laju IHSG di hari ini, adakah kemudian sentimen atau hal-hal yang menjadi driver utama atau katalis dari menguatnya IHSG selama dua hari terakhir terutama? Jadi ini memang kalau kita bicara faktor, banyak faktor dan efek Januari. Artinya berharap positif, tapi memang kalau kita lihat bahwa IHSG ini adalah gambaran soal kondisi ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan, padahal kita buat saja ada pengumuman PSBB. Sebetulnya bukan PSBB ketat, ini hampir ini kayak yang transisi ke plan, semua mungkin jamnya sedikit majuin dari yang mungkin kalau di Jakarta itu jauh jam 8 dari jam 7 malam, gitu kan, hanya biasa jam. Dan orang menganggap ini sudah hal yang biasa, karena mungkin tanggal 13 kita tahu bahwa akan ada vaksin, ya pun ini PSBB-nya akan diperpanjang versi yang baru ini ada tanggal 11 sampai tanggal 28. Dan, tapi nanti tanggal 13 ada vaksin-vaksin, mulai cukup banyak yang divaksin, dan sudah mulai disebar ke daerah juga. Nanti tanggal 13, sehingga pasar menganggap, oke lah, PSBB ini hanya beda tipis dengan PSBB sebelumnya, vaksin juga sudah didistribusikan, dan cukup aktif itu di media-media disiarkan vaksin sudah dikirim ke mana, Surabaya, ke selain Jawa Tengah, ke Semarang, gitu kan, ke banyak tempat lah. Nah, itu artinya sudah membuat market cukup yakin. Karena baru juga saya bilang bahwa IHSG adalah gambaran 6 bulan ekonomi ke depan. Jadi kalau kita yakin bahwa, oke, 6 bulan ke depan kondisi ekonomi kita akan membaik, ya sudah, biarpun sekarang masih agak sedikit gejolak atau ada gejolak pun, tidak ada masalah. Karena contohnya, Amerika, kemarin ada perusahaan di gedung Capitol, tapi dojunya tetap hijau. Gitu. Karena orang yakin bahwa Biden akan berkuasa dan akan baik-baik saja. Oke, ini sepertinya memang ada optimisme di sana. Kemudian juga perkembangan vaksin tentunya direspon positif oleh pelaku pasar dan juga masyarakat secara umum. Dan ini juga saya sambung, Pak Kiswoyo, Bio Farma juga ternyata sudah mengantongi restu dari BPOM untuk 100 juta vaksin di tahap pertama untuk bisa diproduksi. Apakah kemudian optimisme akan semakin kencang melihat hal ini? Mengingat tadi juga Anda sudah sebutkan, dalam waktu dekat kita akan mulai menjalankan program vaksinasi di tengah ketatnya PSBB. Karena jangan lupa mungkin kalau saat ini kita tahu ya bahwa kemarin habis libur bersama itu libur Natal tahun baru itu cukup ribet, tapi ternyata cukup juga karena saya juga ikut yang pulang ke daerah setelah masih tidak bermama juga tapi berhasil pulang rapi antigen, tapi ternyata jumlahnya juga cukup banyak, itu juga sudah membantu menghidupkan ekonomi. Kayak di Semarang itu saya lihat banyak pelaku mobil dari luar kota baru sudah banyak. Nah, apalagi kita pasti setelah vaksin nanti kita bukan pakai tes atau swab PCR tapi kan pakai surat ini saya sudah divaksin gitu loh.
Nah, ini kan mempermudah mobilitas orang. Kita ke luar negeri lah. Kita bicara mobilitas domestik saja cukup untuk membantu. Oke, mobilitas yang memang diharapkan bisa menjadi driver dari pulihnya perekonomian tentunya kita harapkan ya Pak Tisoyo. Nah, kemudian jika kita lihat dari optimisme yang memang cukup banyak, kemudian kita tahu tadi ada riot di Amerika meskipun Dow Jones-nya tetap menghijau, dan jika saya lihat lebih jauh ini Pak Tisoyo, hari ini juga pasar reguler diwarnai aksi beli yang cukup masif 1,36 triliun rupiah. Apa yang bisa kita lihat dari ini Pak Tisoyo? Ya tadi seperti saya cerita bahwa ini kita sudah yakin gitu bahwa oke, optimis ekonomi akan baik nanti dari sekarang gitu. Oke. Itu yang semakin terbentuk begitu ya dari waktu ke waktu. Lantas jika kita lihat laju IHSG yang hari ini juga kembali ditutup positif, apakah kemudian tren bullishnya memang sudah terkonfirmasi Pak Kiswoy, meskipun tadi koreksi dalam waktu dekat bisa saja terjadi? Tren itu masih tembus di level di atas level 6.000. Jadi IHSG sudah tembus di atas level 6.000 terkoreksi, tapi itu aja bertahan lagi di atas 6.000 lagi. Sekarang sudah dari baru ke level psikologis 6.000 dan 6.500, kan sekarang dari tengahnya 6.200. Ya itu artinya pernya sudah pulih dari kemarin-kemarin, sudah konfirm banget gitu. Pokoknya selama IHSG tembus itu level kita psikologi bullishnya itu tadi level 6.000 ini sebetulnya. Oke, jadi level psikologisnya memang masih berada di kisaran 6.000, sepertinya memang sudah cukup inline begitu ya jika saya tidak salah highlight dari pernyataan Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo, tapi masih banyak ini pertanyaan yang akan saya juga tanyakan, dan juga pemirsa sudah mulai masuk WhatsApp interaktifnya ini, tapi nanti usai jeda kita akan bahas lebih jauh. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.